Nomor 7. Pondasi rumah, alas dari pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti gambar di samping. Ya, jika tinggi pondasi adalah 2 meter, maka tentukan luas permukaan pondasi dan tentukan volume pondasi. Nah, ini tidak mungkin dalam sentimeter, ini pasti dalam meter. Tidak mungkin rumah itu hanya 20 cm, memang ini rumahnya semut ya. Oke, ini pasti dalam meter ya. Tentukan luas permukaan pondasi. Ya, cara menentukan luas permukaan, kita hitung luas ini segi 4 ini ya. Persegi ini kita hitung, kita kurangi luas lingkaran. Ya, jadi ini seperempat lingkaran kalau dikumpulkan jadi satu lingkaran penuh. Jadi luas permukaan. Nah, luas permukaan yang disebut permukaan ini permukaan atas saja, karena namanya pondasi kan tertanam di dalam tanah. Jadi yang terlihat ya bagian ini saja ya. Jadi itu menurut saya. Jadi luas permukaan dari pondasi ya, ini asumsinya adalah permukaan yang atas saja, yang kelihatan saja, adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, ini seperempat lingkarannya ada 4, dikumpulkan jadi satu, pas satu lingkaran. Nah, luas persegi ini adalah sisi kuadrat ya, sedangkan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Dengan jari-jarinya ini adalah 5 meter ya, dan panjang dari sisi, nah ini ditambahkan sekalian, total panjang dari sini ke sini ya, ini 20 tambah 5 tambah 5 berarti ini 30 meter. Berarti ini adalah 30 kuadrat ya, dalam meter, dikurangi pi, karena tidak ada keterangan, lebih mudah 3,14 ya, kita ambil nilai ini kali 5 kuadrat ya. Jadi ini dapat 900, ini kalau kita kalikan akan dapat 78,5. Ini hasil pengurangan adalah 821,5. Satuannya adalah meter persegi. Nah, volume ya, itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya ya ini, berarti 821,5 ya, tinggi atau tebal dari ini pondasinya adalah 2. Ini sama dengan 1643 ya, satuannya adalah meter persegi, meter kubik ya. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 7.